Assalamualaikum, saya Aziz Hakim. Saya ingin menerangkan program inisiatif bantuan kesihatan golongan B40 yang ingin kami rancangkan. Dengan keadaan ekonomi dan dasar hidup yang sangat tinggi di bandar yang pesat membangun, masih ramai lagi golongan yang masih duduk di kelompok kemiskinan, iaitu miskin bandar. Golongan ini juga kebanyakannya kurang fokus dan tidak mampu memenanjakan wang mereka untuk barangan kesihatan. Dengan itu, bantuan kemudahan yang kami sediakan sedikit banyak dapat meningkatkan kesihatan mereka serta memberi kesedaran betapa pentingnya barangan kesihatan pada golongan-golongan seperti ini. Apa itu B40? Rata-rata di media sosial banyak memperkatakan mengenai golongan B40. B40 atau nama lainnya adalah bottom 40 yang merujuk kepada jumlah pendapatan isi rumah yang terendah di antara golongan M40 dan golongan B20. Jumlah pendapatan di rumah bagi golongan B40 adalah sebanyak RM950 sebulan. Mengikut kajian yang telah dibuat, penyiasatan pendapatan di rumah dan kemudahan asas PPIR dan PA, Jabatan Perangkaan Malaysia, rakyat Malaysia yang tergolong dalam golongan B40 adalah 40% dan purata gaji keluarga adalah di bawah RM3,860. Projek perumahan rakyat konkrit Perkasa Ceras Kuala Lumpur adalah kawasan yang menjadi tumpuan dan perhatian pihak kami bagi sasaran program ini. Kira-kira lebih 400 bilangan penduduk yang mendiami projek perumahan ini. Encik Lan, apakah konsep yang kita bawakan untuk program ini, Encik Lan? Konsepnya adalah kami akan menyediakan kemudahan bantuan peralatan kesihatan bagi menjaga kebajikan golongan B40 warga projek perumahan rakyat program Perkasa Ceras Kuala Lumpur. Dengan pendapatan yang rendah dan juga ekonomi pada masa sekarang yang tidak menentu serta membimbangkan serta golongan B40 adalah sangat membebankan sekiranya memerlukan peralatan kesihatan dengan kadar segera untuk membeli untuk memperolehi peralatan kesihatan memandangkan peralatan-peralatan tersebut mempunyai kos dan nilai jualan yang sangat tinggi di pasaran Malaysia. Antara bantuan peralatan kesihatan yang disediakan adalah kerusi roda, peti pertolongan cemas, tongkat bantuan untuk berjalan, set pemeriksaan tekanan darah. Dengan mengadakan program sebegini dapat membantu dan meringankan beban yang ditanggung oleh golongan B40 yang hidup dalam kategori miskin bandar. Dengan program kemasyarakatan seperti ini juga, kita dapat mengukuh nilai-nilai murni dalam diri pelajar dan mengeratkan hubungan silaturahim di antara masyarakat setempat dengan mahasiswa. Selain daripada memenuhi keperluan khusus dan dapat memberikan pengalaman baru kepada pelajar, khasnya untuk menjadi seorang pemimpin satu hari depan.